Pemerintahan Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, salurkan bantuan langsung tunai dari program Dana Desa BIPDD untuk tahun 2021, Jumat, tanggal 11 Juni tahun 2021. Dalam hal ini, Pemerintahan Desa Banjarsari telah menyalurkan bantuan langsung tunai kepada 130 keluarga penerima manfaat KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp300.000 untuk bulan Februari tahun 2021 secara merata bagi warga yang terdata sebagai keluarga penerima manfaat. Pemerintahan Desa berharap dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan beban masyarakat bisa berkurang di saat wabah COVID-19 melanda dan bantuan ini harus digunakan untuk hal-hal positif, dan menghimbau kepada masyarakat di dalam menjalankan aktivitas kesehariannya selalu menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari wabah corona. Navin dan Rosita, reporter Palapa TV, mengabarkan.